Saya belum, Bu. Oh, oke, lanjutin ya kalau belum. Ya. Ada satu guys, teman kita yang masuk namanya Nori. Bu, saya sudah, Bu. Oh, oke, yang sudah boleh istirahat duluan ya. Sini, biar Ibu lihat. Ini. Oh, oke, silakan duduk ya. Oke, Bija, ini nilai kamu udah guru nilai. Wah, asik. Ya, cuma 20. Ya, cuma 91. Ya, cuma 91 nilaiku. Nanti tunggu istirahat dulu. Ini belum bel istirahat. Oke, anak-anak, kalian boleh istirahat kok. Oke. Oh iya guys, guru aku di sini itu yang paling aku cinta itu namanya Bu Nafili. Dia bu terbaik di dunia. Dia itu gurunya sos banget tau guys. Iya, manis. Nama panjangnya itu Zoe Noina. Sebenarnya nama aslinya Zoe sih, tapi bisa juga dipain dengan nama lain, anggap aja orang lain gitu. Gak usah pakai duit aja kita ano. Gak usah duit lah kan. Gak apa-apa duit nanti dikira maling dong sama anu kepala sekolah. Nanti juga aku bayar ya guys. Minumnya mau air putih, campur air putih aja. Iya, air putih aja. Terus makanan junk foodnya. Hamburger. Dan sudah habis, tapi ini makanannya nggak habis. Ya, gimana dong? Aku mau baca komik lagi di perpustakaan. Gimana ini kok toilet ini gak tertutup sih sebelumnya, nanti kemasukan zombie. Gimana kok aku buang sandingan ya, ini aja. Oke, saatnya aku ke perpustakaan. Kok ada kamu di sini? Iya, soalnya aku tadi habis dari toilet tuh, soalnya mules. Ya ampun, mules. Oke, Zeva. Ayo Zevanya kita baca komik di perpustakaan. Enggak deh, kamu aja ya. Soalnya aku udah baca komik di sana. Oke. Kira-kira dia baca komik apa ya? Aku jadi penasaran.
Gak dikasih tahu sih sama dia. Perhatian, perhatian. Jam istirahat telah selesai. Harap anak-anak masuk ke kelasnya masing-masing. Malah pel. Aku taruh dulu ini. Ya gak ngaruh lah kalau. Ya ngaruh lah kalau aku bawa-bawa duit ke kelas. Nanti ditanyain sama Bu Guru itu di siapa. Semuanya belum asin. Mana ya anak-anak yang lainnya? Contohnya kawan aku. Jalan nanti juga dia datang untuk aku. Oh iya. Salah meja, Cok. Oke, anak-anak, silakan kalian baca listing 2 sampai 60 ya. Yaduh, banyak banget. Tapi enggak apa-apa. Yang penting aku bisa pulang. Maaf ya guys, berisik. Udah hampir siang nih. Aku udah selesai dulu deh. Cukup aku udah selesai. Bu, aku udah selesai, Bu. Cepet kali. Gila, Bu. Ya, Bu Sui. Lah, tumben kan panggil nama Ibu dengan benar. Zoe. Iya, Bu. Aku cari lagi pengen-pengen aja. Ini udah saya nilai ya. Oke, anak-anak, harap yang mau kesabaran pulang boleh pulang duluan kok. Oke, aku harap kesabaran pulang, jadi aku harus pulang. Mau beli jajan. Beli jajan di mana? Nanti aku coba cari tips aku dulu ya guys. Biar aku nggak tahu. Biar aku tahu gitu. Mau jajan di mana? Tapi aku pulang dulu lah. Ada Iron Golem. Halo, Iron Golem dia tuh suka ngasih bunga ke villager, tapi kalau sama kita enggak. Ih, domba putih campur domba coklat, anjay. Itu toko apa ya? Kayaknya aku enggak pernah lihat. Ada huruf M-nya. Apa ya kira-kira? Nanti coba aku lihat baik-baik deh. Apa nih? Aku tahu. Ini kan toko mochi, astaga. Tapi kayaknya aku nggak pernah lihat toko mochi. Mungkin baru sekarang lihatnya. Oke, aku mau cepat deh. Mau cepet untuk naik ke atas, soalnya aku mau ganti baju sekalian mandi. Aduh, malah jatuh. Ini tuh tangannya nggak ada penyangga. Aku sekalian pas udah mandi aku mau ke sana deh guys. Ya mau ke sana ya, ke sana. Soalnya aku tuh mau cobain gitu mochi produk terbarunya tuh. Ya elah, HP mama aku kebawa, ganti lah
aku balikin. Maksudnya apa ya, Bibi ya? Soalnya dia nitip tuh. Ngebelin banget gak sih nitip-nitip. Oke. Sekarang aku mau buka baju dulu, mau mandi. Mandi ya, guys. Bau biar enggak peok nyebek. Oke, mau ambil baju sesuka hati aku. Baju jalan-jalan sih yang ini pasti yang ini. Namanya itu di luar ya, bukan di dalam. Oke, jadi bisa langsung buka deh. Nanti dia berubah jadi nol lagi pasti. Aku tuh udah nggak sabar guys kalau ada toko baru di kota aku. Mau soalnya pengen cobain gitu ya, karena aku nggak pernah lihat ke itu ya. Baju sekolah ini aku mau cuci. Oke, sekarang aku mau mandi. Untung airnya masih ada ya guys, jadi seger. Bisa mandi deh. Sekarang saatnya kita pakai baju. Ini aku buat kontennya berapa menit ini guys? Ini udah 12 menit sih aku bikin konten guys. Jadi mungkin maaf ya kalau kelamaan. Ya maaf ya guys, suara aku agak bindam soalnya lagi batuk gitu ya guys. Jadi sorry kalau suara aku berbeda dari sebelumnya karena aku tuh lagi agak bindam. Ya lah gak masalah, aku tuh mau katanya sana tuh serba 50.000 sama 100.000. aku bawa apa ya, 200.000 kayaknya sama 250.000 ya. Ada tahu semua kebanyakan. Ini kebanyakan mah. Oke, segini aja cukup. Sekarang oh ya, lupa aku ambil kunci. Kayaknya kayak gitu aku coba lupa gitu. Lokomocinya dekat kok guys, tinggal jalan beberapa langkah tuh udah sampai. Ya guys, kita ke toko mochi. Ini yang jualnya. Kok muter-muter, Mbak? Iya, silakan dipilih ya mochi tersuka Anda dengan warna dan juga varian rasa. Ya. Yeah. Yang mana yang aku suka? Itu bukannya warna magenta. Ini warna magenta, warna rasa apa ya guys? Coba aku tanya deh ke mbaknya. Mbak, yang warna magenta itu mochinya rasa apa ya? Oh, itu rasa berry ke ping-pingan gitu. Oh, padahal warnanya kayak gini guys. Jadi deh aku mau beli satu. Terus apa lagi ya? Sama ini deh guys, mochi rasa coklat kayaknya enak tuh ya.
sama Rafa. Futina juga satu. Terus rasa stroberinya juga satu ya guys. Dan aku juga suka rasa stroberi pink 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 pink. Ya rasa melon. Ambillah. Aku mau ngambil semua varian guys. Ngambil semua varian ini. Berarti pas ya guys. Aku segini banyak berarti pas 250. Ya ampun. Aku juga ya ampun malah. Karena aku cuma mau ngambil satu. Walah. Puncak. Rasa ini rasa anggur. Terus yang ini rasa apa dong? Mungkin rasa berry ya guys. Biar terus rasa blueberry. Ini rasa blueberry. Sama ini guys, guys. Soalnya aku punya belum ada gitu. Nah kita rapiin dulu ini. Ya ampun. Cil. Kamu ini anak kali. Kok pencet-pencet bocil itu. Astagfirullahaladzim. Jadi beli doa kan aku. Ya elah ini juga. Maaf ya Rasha, I love coffee. Oke. Mbak ini jadi totalnya berapa ya? Ini rasa anggurnya satu, rasa blueberry-nya satu. Terus ini rasa melonnya satu, rasa stroberinya satu, terus rasa coklatnya satu, rasa coklat satu, terus rasa berry kopinya satu. Jadi totalnya jadi berapa ya? Totalnya jadi 250. Berarti ya pas ya guys, pas tuh pas ya kan? Pas guys. Ya, kemudian diambil ke sama dia. Iya, aku udah gak sabar deh guys mau cobain nyicip ininya, mochinya. Soalnya aku tuh belum pernah coba ini mochi-mochinya gitu. Apalagi di toko terbaru. Wis, pasti mantap itu guys. Iya, pasti mantap kan? Iya guys, pasti mantap. Oke. Sekarang kita harus cobain. Iya, cobain mochi-mochinya. Kan kita beli. Masa enggak dimakan? Saatnya kita makan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Amin. Selamat makan. Ih, kenyal banget guys, manis. Oh, serasa coklat. Ih, ada stroberinya. Manis guys. Lebih manis daripada di kebun nenek aku. Kebun nenek aku pasti kalah manis sama stroberi yang di dalam mochi rasa coklat ini. Terus yang rasa ini gak tahu ya, rasa coklat, rasa kopi. Kalau kopi gak bisa tidur dong aku. Dalamnya itu kayak ada bubuk coklat di remuk-remuk gitu. Iya, coklat. Iya guys, coklat.
itu loh, coklat batangan. Tapi enak guys, manis. Kayak selai gitu ya, dilelehin kayak kayak masakan nenek aku tuh. Masakan nenek maci aku tuh guys. Gak kalah manis sama yang di sini. Hipol enak man. Strawberry. Ini juga manis sih guys. Ih, suka banget aku kalau yang di toko terbaru ini. Sekarang udah ngerasain. Terus ya rasa ini guys. Apa nih? Blueberry ya. Yang ini juga gak kalah manis sih guys sama yang berry. Ya rasanya sih sama tapi kurang manis. Tapi yang berry itu kurang manis guys. Yang ini manis banget. Yang ini ya, yang 1, 2, 3, 4, 5, 6 cuma 6 guys yang manis. Berry sendiri yang gak manis. Udah lanjut. Rasa anggur. Oke guys, sekarang aku mau buang ini ya guys. Jangan sampai deh aku yang jatuh. Kalau aku jatuh pasti aku yang meninggal. Jangan lupa cek koin ya. Jangan lupa ya guys, digini-giniin supaya kita itu bisa kembali ke kasur. Iya, aku tahunya dari TikTok sih guys. Nanti aku juga bakal bikin ya guys, kalian tunggu aja video aku. Ini ya, mochi mochi chi mochi chi mochi chi mochi chi mochi chi mochi chi mochi lezat manis dan enak. Kayaknya ini udah mau sore ya guys. Sudah mau sore. Bau asap guys di rumahku. Ada yang bakar-bakar sampah. Aku mau tunggu sore dulu ya.